Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke dunia mak-mak. So hari ni Mama Ita ada makan-makan sikit dengan kawan-kawan. Mama Ita sekarang berada di spa . Kita buat makan-makan dekat spa. Ni spa Surya lah. Cantik kan spa dia? Tu Aini, yang tu Liza. Okay, ni nasi Arab. Nasi Arab ayam. Ayam golek. Ni depan ni je. So kita ada juadah juga. Apa juadah pula? Apa ni? Cuci mulut. Limau. Tenen. Kek. Ni apa lah ni? Nama dia? Cheese tart. Cheese tart gedebuk. Montok. Oh, montok. Cheese tart montok. Ha, ni apa entah. Tak tahu. Buka lah. Ha, ni Aini lah. Aini yang buat cheese tart montok tu. So, kita sekarang berada di Home Surya Home Spa Salon. Ha, tu. Strawberry, blueberry. Okay, yang purple tu blueberry. Yang apa merah kan? Merah tu strawberry. Kiwi, mangga. Hijau kiwi, kuning mangga. Yang biscoff. Ini biscoff. Okay, yang ini salon dia. Dia spa and salon kan? So ni salon lah. Untuk muslimat sahaja. Ini adalah rawatan-rawatan yang ada dekat sini lah. Surya Home Spa and Salon. Ni promosi dia. Ada package pengantin. Semua ada lah. Dia ada juga jual sikit-sikit produk. Okay, kita pergi dekat bilik rawatan. So, dia ada satu bilik rawatan siap dengan katil. Selesa kat sini. Ada ni apa bambu buluh. Penghadang dia buluh. Dan dua katil. Untuk rawatan urutan. Urutan tradisional. Okay, yang ini tempat betung. Tempat apa ni? Tangas. Tangas, sauna. Sauna ada dua. Ada dua sauna. Satu kuru dan satu tradisional. Satu kuru, satu tradisional. Dan tangas. Untuk orang berpantang. Kat sini pun ada bilik. Disediakan bilik untuk penginapan rawatan ibu bersalin. Tu katil baby. Ni bilik lah. Selesa kat sini, ada aircon. Okay, ni tempat mandi baby. Owner spa Surya. Ni kawan Mama Ita sebenarnya. Ni lah owner dia. Dah 16 tahun dah spa ni. Kawan-kawan Mama Ita. Aini dengan Liza. Dia orang nak bergambar. Cantik kat sini. Sebab tu nak bergambar. So hari ni apa ada hidangan tu nasi Arab. Okay, ni kawan-kawan Mama Ita. Su, Liza, Aini dan Liza. Tanya, Beksi. Beksi tak boleh. Macam ni lah, kena kurangkan sistem tu. Sedih. Kena pik ni COVID juga. Hari ni hari sedih kami Nyaris. Aku dah kena COVID. Ni dah kena, dah pernah kena COVID. Ni allergic. So 23 di bulan ni dia 4
kawan. Ha, ya. Ni bukan mipat sekawan. Sedih ni. Bukan baca doa aku sedih. Yang ini pun kena masaklah gaut pula dengan allergy. Tak, tak ada gaut dah. Alhamdulillah. Bukan gaut, duduk di dekat radang. Oh, radang vaksin. Ini gara-gara vaksin ni tak apalah. Nanti kita sihat kan? Sihat. Okay. Kita nak jamu selera. Okay. Alhamdulillah. Dah boleh dah. Naik atas. Adik masa kita orang duk ambil ni adik angkat. Okay, dia nak jadi fotografer yang profesional. Ha, pakai tangan kan kita semua? Ha. Ha. Tangan tak ada, pandai. Itulah mangkuknya dia, air tak ada. Niha mangkuk air tangan kan? Ha, itu mangkuk air tangan dia letak senduk. Ini dia. Ha, itu mangkuk air tangan. Jangan ayam balik ke lebang sudah. Ambil dia seketul. Ni ayam lebang. Ini tak minyak ni. Kamu tangga. Okay, sekarang kami dah selesai makan. Tapi tak boleh habis. Banyak. Portion dia banyak sangat. Ya, kita makan nasi Arab. Makan buah. Ni buah. Ling. Buah limau. Dekat dalam peti ais. Tak larat lah nak habiskan. Okay. Okay, kami pun nak balik. Selamat semuanya. Bye. Assalamualaikum.